Ini jamur kipasnya yang sudah kita cuci dan kita biarin biar dia kering ya, nggak gitu banyak air. Setelah itu baru kita gores-gores sama tepung. Kita akan gulek-gulek sama tepung pertamanya ya. Tepungnya adalah tropioka, gandum, tepung beras, sama tepung putri. Masing-masing sama-sama banyak ya persentasenya. Sekarang kita gulek-gulek dengan jamurnya. Kita gulek rata. Setelah rata dia, nanti baru kita masuk ke tahap tepung kedua. Ini sudah jadi gini. Tepung kedua kalinya. Setelah itu kita gulik-gulik, kita masuk-masukkan. Tepungnya juga dikasih wijen. Sudah jadi. Nah, begini ya. Kita siap. Ini sudah dikasih tepung yang ketiga kali ya. Tinggal goreng. Oke, sekarang kita goreng ya. Minyaknya udah panas. Apinya jangan terlalu besar, sedang aja. Sekarang kita proses goreng. Ini loh. Sedang aja ya. Goreng sampai warna kayak gini ya. Nah, udah selesai goreng kipas jamur. Wah, sekarang jamur kipas kita sudah jadi. Kita mencoba ya, rasanya gimana? Wah, ini ya. Kita makan sama sambal terasi tomat. Ya.